Ratu Elizabeth II menutup usianya ke 96 tahun pada Kamis lalu di Istana Balmoral. Meninggalnya sang ratu membuat duka dan sedih tersendiri bagi rakyatnya. Kini perubahan akan terjadi di bawah kedudukan tertinggi yang dipegang oleh Raja Charles III. Istrinya Camilla Parker turut naik tahta diangkat sebagai Ratu Permaisuri. Menanggapi kebijakan dan kepemimpinan Raja Charles III, banyak netizen yang tidak setuju dan merasa Camilla tidak pantas mendapat gelar. Pasalnya, sang istri Camilla Parker digadang-gadang sebagai pelakor di antara Pangeran Charles dan Putri Diana. Video lawas Putri Diana menjadi viral di sosial media, di mana ia diwawancarai untuk menanggapi perselingkuhan suaminya. Ekspresi Putri Diana nampak sedih dan pilu saat menjawab pertanyaan tersebut. Apakah Kerajaan Inggris akan berjaya di bawah kepemimpinan Raja Charles III? Stay tune untuk berita selengkapnya, dan jangan lupa subscribe Viralindo, karena tempatnya berita viral terkini, ya cuma di Viralindo.